Halo semuanya, jadi di video ini aku menunjukin ke kalian momen untuk pertama kalinya mengikuti pemilihan umum. Aku datang ke TPS sekitar jam 9:30 pagi untuk menghindari keramaian. Setelah sampai ke TPS yang namanya sudah terdaftar, tunjukkan formulir C6 KWK dan EKTP kepada panitia KPPS di TPS. Setelah itu, tulis nama di daftar hadir, lalu tunggu antrian hingga dipanggil. Setelah dipanggil, terima surat suara yang sudah ditandatangani ketua KPPS. Lalu, masuk ke bilik suara yang kosong dan coblos surat suara di kolom foto atau nomor urut atau nama paslon. Setelah selesai, lipat surat suara lalu masukkan di kotak suara. Yang terakhir, celupkan salah satu jari tangan ke dalam tinta. Setelah melakukan pemilu, tentunya aku merasa sangat senang karena dapat menggunakan hak suaraku dengan bijak dan bertanggung jawab. Ingat ya teman-teman, jangan pernah golput. Setiap suara sangat penting dalam menentukan arah dan masa depan bangsa. Dalam pemilihan umum, satu suara punya peran dalam mempengaruhi kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat di masa depan. Ingat, satu suaramu mempengaruhi masa depan bangsa Indonesia.